Hello to my dearest friend, welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Karamina Fuadi. Di channel aku akan bahas tentang affordable beauty and self-care. Karena aku percaya kalau cantik itu nggak mesti mahal dan banyak banget alternatif untuk kita develop diri kita meskipun kita on the budget. So, in today's video, aku bakal share tentang barang-barang yang aku beli di Shopee. Dan ini perlengkapan untuk olahraga. Menurut aku, barang-barang yang aku beli ini sangat affordable dan dia juga kualitas bagus. Jadi menurut aku barang-barang yang aku beli itu sangat worth to buy. So if you guys wanna know, then keep on watching. So lately aku tuh lagi suka banget olahraga. Terus aku sempet buka-buka Shopee. Aku pengen punya beberapa workout outfit. Dan aku tuh orangnya on a budget banget. I always think twice before I buy something. So the first thing I bought is jacket parasut. Dan menurut aku ini tuh cute banget. Jadi ini jacket parasut. Dia emang gak tebel kayak it is see-through, tapi menurut aku ini lumayan banget buat bikin aku bantu keringetan. Yet, dia tuh gak bikin segerah itu. Jadi sebelum pakai ini aku pernah kayak punya sauna suit gitu dan itu tuh kayak panas banget. Aku tuh kayak hampir dehidrasi. Tapi ini enggak sama sekali. Kemarin aku udah coba untuk lari dan aku resleting sampai atas pas aku lari. Dan pada saat itu aku keringetan tapi enggak yang sampai burn out banget gitu loh. Jadi menurut aku jaket ini lumayan breathable, nggak yang bikin gerah banget. Yet it helps you to sweat a little bit more. Untuk jahitannya, aku ngerasa ada beberapa jahitan yang kurang rapi. Tapi menurut aku dengan harga yang aku beli, it doesn't matter. Dan resletingnya juga nggak macet-macet di tengah. Tadi agak macet di sini. Menurut aku kan ada benang-benang yang tadi aku bilang jahitannya agak kurang rapi. Dengan harga yang aku bayarkan untuk jaket ini, kayak kekurangannya tuh kayak masih bisa aku maafkan. So the price of this jacket is 28.500. Menurut aku ini harganya sangat affordable buat jaket parasut. Dan karetnya dia juga lumayan kenceng di badan aku. Di tangan juga, tapi kemarin pas aku pakai kayak ada bekas karetnya gitu, jadi agak terlalu kenceng. Mungkin karena badan aku nggak kecil, jadi ininya agak sedikit sakitin di tangan. Anyway, berat aku 75 kilo dan tinggi aku 160 cm. Dan jaket ini pas di badan aku. Meskipun menurut aku di ketiaknya tuh agak sempit, but nggak ganggu aku dalam berolahraga, karena aku kan kardio lari aja. Dengan harga di bawah 30.000, ini sangat bagus sih. Dan lumayan banget buat aku ngebantu berkeringat. Next item yang menurut aku sangat bagus di aku adalah sport bra. Ini sport bra aku beli di Celine Shop. Jadi pertama aku lihat sport bra ini di Zalora, terus aku cek di Shopee. Ternyata di Shopee dia harganya half price. Karena kalau di Zalora aku kayak harus beli bundle, jadi isi dua gitu. Sedangkan di Shopee aku bisa beli satu. Dan so far I've been using this sport bra dan dia tuh nyaman banget dipakai dan give me support that I need it. Aku beli di ukuran yang L. Waktu aku sebelum check out, aku agak bingung aku akan pilih XL atau L. Tapi akhirnya aku pilih L karena aku pengen sport bra aku itu nahan payudara aku. Dan so far, I don't regret buying the L size. Jadi tips dari aku, kalau mau beli sport bra, I think you should buy satu size di bawah size kamu biasa. Dan yang paling aku suka, jadi di belakangnya ini dia ada kaitannya gitu. Bisa di adjust tuh, dan bisa dibuka. Dia juga ada pads-nya, dan menurut aku pads-nya itu ketika aku pakai, dia nggak nyeplak di luarnya gitu, jadi kayak seamless aja. Di waktu setelah aku beli ini, aku ngeliat beberapa toko yang menjual sport bra yang sama, dan dia lebih murah, tapi ternyata reviewnya tidak sebagus di tempat yang aku beli. Jadi menurut aku, mereka mungkin menggunakan foto yang sama, tapi ternyata barang yang mereka jual itu kemungkinan tidak sama. Tips dari aku, mendingan kalian beli yang harganya lebih mahal sedikit dari yang biasanya, daripada kalian beli yang lebih murah, tapi kualitasnya nggak sebagus yang kalau kalian bayar sedikit lebih mahal. Anyway, talking about the price, ini harganya 80.000 dan menurut aku this is really worth to buy karena dia benar-benar support dan dia nggak panas sama sekali bahannya. Waktu aku pertama pengen beli, aku kira tuh bahannya akan seperti baju renang, tapi ternyata enggak. Dia spandek tapi gak yang cepet melar dan dia juga nahan banget sih menurut aku. Next, buat kalian yang pakai smartwatch,
aku mau sharing ke kalian di mana aku beli strap buat iWatch aku. Ini sangat murah dan menurut aku sangat bagus, kayak asli. Aku beli strap baru karena strap aku yang original kayak kebuang sama aku, because I changed this into the chain one. Terus sekarang karena aku sering olahraga, aku kayak pengen ganti lagi ke yang silikon. Dan aku nemu satu tempat yang jual strap iWatch murah banget. So I bought this strap dengan harga Rp25.000. Dan menurut aku ini bagus banget, kayak asli. Dan gak copot-copot, gampang dimasukinnya juga. Meskipun aku ngeliat ada beberapa bad review orang yang beli di toko itu, tapi turns out di aku nggak ada pengalaman buruk sama sekali sih sama strap iWatch yang aku beli di situ. Dan aku tahu di Shopee banyak seller yang jual strap iWatch lebih murah daripada Rp25.000. Tapi balik lagi, the cheaper it got, aku ngeliat kayak banyak banget bad reviewnya dan ini tuh less than them. Jadi aku kayak mendingan bayar sedikit lebih mahal, tapi kemungkinan aku dapat barang yang jelek itu lebih kecil. So the next item, ini yang paling aku banggakan dan menurut aku this is really worth to buy. Aku udah pernah share di Instagram aku karena menurut aku emang ini tuh bagus banget dengan harga segitu. So the next item is this legging. So this legging is really good on me. Dia nih all size, cuman di sininya dia ditulis kalau misalnya ini XL. So I would say this is fit to XL. Dan dia nih menurut aku tebel dan gak tembus pandang. Oh my gosh, I'm so happy I found this. Terus yang paling aku suka, dia tuh kayak ada kantong tipisnya gitu di sini. Nih, as you guys see, kayak ada jaring kecil gitu buat bisa naruh HP. Aku udah kemarin lari, aku taruh handphone aku di sini. Dan jahitannya juga rapi, aku suka banget. Dan ini juga panjang di aku. And the price of this legging, you would be surprised. Legging ini harganya Rp85.000 dan menurut aku this is really worth to buy karena dia nggak tembus pandang. Dan aku senengnya ini muat di pinggul aku yang besar dan dia nggak tembus pandang, yang paling penting. Dia tuh kalau dipakai kayak meluk badan aku gitu. So far ini paling bagus dan aku paling seneng. Kemarin aku ketemu teman aku pas aku pulang jalan pagi dan dia tuh nanya, ih legging lo merek ini ya gitu. Aku bilang enggak dan aku kasih tahu dia aku beli harga berapa dan dia shock banget sih karena tahu harganya cuma Rp85.000. Menurut aku dia enak banget dipakai untuk olahraga. Aku cycling di rumah dan aku juga jalan pagi pakai legging ini dan so far I don't have complaint wearing this legging on me. So yeah, I think this legging is really worth to buy. So that's all I have to say on this video. Semoga Shopee haul aku bermanfaat buat kalian yang lagi nyari workout outfit yang affordable. I'm signing off. I hope you guys like this video. Don't forget like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thank you guys for watching. Love you. And if you guys want to connect with me more on Instagram, you guys can follow me on Instagram. It's Karamina Fuadi.